Nah saudara tadi vaksin jadi salah satu sentimen penggerak bursa dalam beberapa hari terakhir. Tapi ingat meski ada vaksin, masyarakat tentu tetap harus waspada dan menjalankan 3M. Tapi ada sektor nih, sektor wisata dan juga ekonomi yang sangat berharap sebenarnya vaksin ini bisa membuat industri mereka membaik. Industri pariwisata jadi sektor yang cukup terpukul saat pandemi. Tingkat keterisian di salah satu hotel di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dihitung rata-rata sejak pandemi muncul hanya mencapai 20 persen. Perbaikan kini bergantung pada disiplin masyarakat, penanganan COVID-19, dan efektivitas vaksin. Food and pray, sama di 50 persen untuk masa PSBB kedua ini dari tanggal 11 sampai 25 Januari. Untuk stakeholder atau untuk pengusaha juga, Terpengaruh dengan PBB kedua ini, otomatis eh, pendapatan mereka dari sektor hotel ini juga dipastikan menurun. Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan tingkat hunian di bulan November sudah membaik, meski belum mencapai poin normal seperti sebelum pandemi. Namun peningkatan terjadi sejak bulan Agustus. Meski pandemi masih ada, namun pergerakan wisatawan lokal yang banyak berlibur jadi penyumbang tingkat okupansi hotel yang membaik. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara masih jauh dari angka normal sebelum pandemi di 550 ribuan. Sementara di bulan November, angka kunjungan di 43.394. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyatakan vaksinasi COVID-19 merupakan momentum positif dalam rangka pemulihan perekonomian. Tentunya vaksinasi ini menjadi suatu momentum yang yang positif ya dalam rangka kita uh, pemulihan dari perekonomian kita depan. Karena dengan ini kan faktor ketidakpastian yang dimana yang disebabkan oleh faktor kesehatan akan lebih tereduksi ya uh, sehingga ini apa, membuat orang menjadi lebih lebih percaya lebih yakin untuk melakukan mobilitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga diharapkannya ini bisa menimbulkan uh, demand atau permintaan sehingga uh, perekonomian kita ke depan akan menjadi lebih baik dan pertumbuhannya akan menjadi lebih berkelanjutan. Ingat, pandemi masih ada. Meski vaksinasi sudah dilakukan, yang terutama untuk perbaikan ekonomi saat ini adalah kedisiplinan masyarakat untuk memakai masker Mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Tim liputan Kompas TV.